Ini angkel duduk santai ya, habis jogging mungkin letih lah ini. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Bos-bosku semua, sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang taman di Malaysia. Oke, kita sebelum masuk kita baca dulu ya, biar enggak sembarangan di dalam. Oke, kawan-kawanku semua yang baru bergabung, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, yang sudah selalu mendukung channel saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya. Yuk simak videonya sampai habis ya, sambil berjoging ini. Saya sekarang ada di Taman Manjalara ya, ini taman tempat jogging, tempat permainan anak, jadi semua ada. Lagi itu masuk pun free lah ini, tapi saya tengok di setiap kawasan di Malaysia itu banyak tempat macam inilah, ada tasik, tapi ini tasiknya tengah di renovation ya ini. Jadi ini mungkin lebih cantik, dulu memang ada tasiknya ini tapi kurang cantik lah, sekarang dia kasih cantik ini. Oke guys, bagi kawan-kawanku semua, saya mau tanya sedikit ini tentang taman di Malaysia ini, tempat jogging, tempat mainan anak ini ya, masuknya itu pun free yo. Lagi itu tempat parking pun free. Lepas ini kalau ini duit dari mana ya, sedangkan hari-hari pun butuh perawatan, butuh orang yang jaga kebersihan, tapi kenapa ya masuknya tak ada dipungut biaya. Oke ya kawan-kawan suku semua, bagi yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, jadi ini tempat jogging semua di setiap kawasan Malaysia ini, kebanyakan ada tempat macam ini. Nah, ini jalannya jogging pun macam jalan lori ini. Ini lori pun boleh masuk lah ini, tapi ini khusus untuk jogging saja. Oke, saya akan menuju tempat ini, macam itu gym lah ini, dekat ini ya, tapi ini manualnya itu semua ada dekat sini ya. Nah, ini di setiap tempat jarak berapa meter itu mesti ada ini tong sampah ya. Tapi wah, ternyata bersih juga lah ini, tapi saya salut dengan orang Malaysia ya, sangat patuh ah. Itu no smoking itu ah, mesti ada itu. Saya tengok-tengok pun satu orang pun tak ada yang hisap rokok, jadi orang Malaysia ini sangat tertib lah. Kalau sudah ada tulisan no smoking ah, memang tak ada orang yang berani hisap rokok lah. Nah, jadi ini guys, all the time.
time. Picture so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Kita coba naik ke atas ya. Ternyata di atas pun ada juga ini. Kita tengok, saya pun belum pernah naik sini ya. Nah, jadi ternyata pun pemandangannya pun bagus juga lah ini. Terasa sejuk, pohon-pohon pun banyak. Nah, jadi kalau buat nyantai-nyantai ya, memang cocok lah ini. Lagi masuk pun free. Tapi mesti mau ikut peraturan ya, jangan buang sampah sembarangan, jangan hisap rokok ya ini. Nah, itu mesti mau ikut undang-undang orang Malaysia ya. Kalau di tempat saya ini, di kampung saya Indonesia sana, tempat sebagus ini ya, memang mau bayar, masuknya bayar, nanti parking pun mau bayar. Jadi di Malaysia ini betul-betul saya pun heran lah. Parking pun free, masuk pun free, tapi itu nanti itu macam ada orang bersih-bersih itu dapat duit dari mana ya? Saya pun tak tahu lah. Nanti yang tahu bolehlah komen-komen di bawah ya. Oke. Simak terus ya videonya ya. Oke kawan-kawanku semua, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel saya, dan yang belum subscribe, apa salahnya, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya, berjumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our